Saudara, Agendam 3 Siliwangi memberikan pelatihan musik terbuka bagi umum secara gratis dalam acara pameran inovasi otomotif yang diselenggarakan di Kiara Arta Park, Bandung. Siliwangi Band tampil memberikan hiburan bagi pengunjung pameran inovasi otomotif yang diselenggarakan oleh Kodim 0613 Bandung dalam rangka menyambut HUT RI yang ke-77. Selain memberikan hiburan pada stand Agendam 3 Siliwangi, juga memberikan pelatihan musik internasional dan tradisional dengan menggandeng Saung Angklung Ujo dan Purwacaraka. Para pelajar dari SMPN 5 dan SMKN 5 terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan musik ini. Selain diperkenalkan alat musik seperti saksofon, biola, viola, drum, gitar, dan lainnya, para pelajar juga diperkenalkan pada alat musik tradisional angklung. Hal ini dimaksudkan untuk melestarikan seni dan budaya bangsa. Perkenalkan diri, nama saya Edi Rahadian, Jabatan Kasih Jahril Agendam 3 Siliwangi. Saat ini sedang dilaksanakan pelatihan musik terbuka pada kegiatan pameran inovasi otomotif Kodam 3 Siliwangi yang diselenggarakan oleh Kodam 3 Siliwangi, dalam hal ini Kodim 0618 Kota Bandung. Acara pelatihan musik terbuka ini diselenggarakan oleh Agendam 3 Siliwangi yang saat ini dipimpin oleh Bapak Kolonel CAJ Yadi Nurfendi. Kegiatan pelatihan musik terbuka ini dapat terselenggara dengan baik atas kerjasama dari berbagai pihak, yakni yang pertama ialah dari Direktorat Ajudan Jenderal Angkatan Darat yang saat ini dipimpin oleh Bapak Brigjen TNI Faisal Ahmadi yang dihadiri oleh Bapak Kolonel CAJ Wiginarto selaku Kepala Subdirektorat Pembinaan Musik dan Hiburan Angkatan Darat. Kegiatan hiburan ini dan juga pelatihan musik ini terbuka bagi siapa saja yang ingin berlatih, yang saat ini meliputi dari musisi jalanan di Kota Bandung, siswa maupun siswi SMK maupun SMA maupun SMP, ataupun dari unsur masyarakat lainnya seperti NCPI yang saat ini berada di stan pelatihan ini juga berlatih dan juga mengisi acara dalam acara kegiatan tersini. Kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik atas kerjasama dari semua unsur. Salah satunya ialah unsur dari Saung Ujo, lalu dari pihak Purwacaraka Musik melalui Bapak Denny Wildan. Sekian, terima kasih. Wali Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi. Harapan dari panitia dilaksanakan kegiatan ini ialah yang pertama untuk melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia, dalam hal ini yang bersifat tradisional kesenian bermusik angklung. Selain itu juga warga masyarakat Kota Bandung dapat menambah wawasan, meningkatkan kemampuan untuk bermain angklung yang saat ini sedang marak dan menjadi mendunia. Keterlibatan disabilitas dari NCPI pada hari ini bermain, berlatih, bermusik, alat musik angklung, dan juga untuk mengisi acara kegiatan pada stan pameran otomotif ini. Selain itu juga untuk menjalin hubungan yang baik kemanunggalan TNI dan rakyat. Tabung, nah tabung yang paling gede itu ada dua, ditaruhnya sebelah kanan, tangan-tangan sebelah kanan. Di tengah frame angklung, di tengah-tengahnya, ya di atas, nah di situ. Udah, benar semuanya? Coba kita tarik sama-sama. Nomor 6, 7. Nah,
tempatnya. Nomor tiga panjang. Empat panjang. Yes, betul. Kalau itu ngomong aja ke saya, nak saya. Tangan kanannya. Satu lagi. Satu titik. Selain pelajar, kegiatan ini juga diikuti oleh Ormas KNPI dan atlet difabel dari National Paralympic Committee Indonesia, NPCI Jawa Barat. Pelatihan musik ini sangat-sangat interest ya. Kebetulan teman-teman juga anggota NPCI juga tidak hanya mereka atlet, tapi mereka juga ternyata punya bakat yang benar-benar sangat apa, apik di bidang musiknya. Ada yang vokalis juga ada yang bisa bermain musik juga ada. Ya kalau saya lihat teman-teman memang multi talenta sebenarnya saya lihat. Ini budaya Indonesia ya, budaya khususnya budaya Jawa Barat. Hal seperti ini harus selalu dikembangkan dan terus menerus karena agak kurang ya di remaja kita yang berminat untuk mempelajari alat musik daerah. Ini sebenarnya harus selalu diadakan. Mudah-mudahan instansi-instansi lain juga ikut mencontoh apa yang ditampilkan oleh Kodam 3 Siliwangi ini. Dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 5, 1, 4, 3, Ya terima kasih sebelumnya. Kebetulan kami dari NPCI Kota Bandung. NPCI itu National Paralympic Committee of Indonesia di Kota Bandung. Itu merupakan wadah olahraga disabilitas untuk teman-teman olahraga prestasi untuk teman-teman disabilitas. Yang kemudian kami alhamdulillah diundang oleh Kodam 3 Siliwangi ini untuk berpartisipasi mengikuti acara pameran inovasi otomotif ini. Dan ketua juga merasa berterima kasih kepada TNI yang sudah mau berkolaborasi dan juga ikut mengajak teman-teman disabilitas untuk berpartisipasi dan kolaborasi menampilkan apa yang bisa kita tampilkan di sini. Lalu juga kita kemarin juga sempat mengisi stand itu berupa alat-alat, sebagian alat-alat olahraga yang biasa dipakai oleh teman-teman disabilitas di pertandingan-pertandingan. Dan juga sebagai informasi, saat ini atlet Kota Bandung ada beberapa, ya, kalau tidak salah 20 orang yang mewakili Indonesia untuk di Paragame 2022 di Solo nanti. 5, 7, 1, 3, 2, 3. Bunyi rangkumnya. Good.